Tingginya harga minyak goreng yang terjadi hampir 3 bulan lalu hingga saat ini cukup memberatkan. Harga minyak goreng yang diprediksi akan turun setelah pergantian tahun hingga saat ini masih mahal. Seperti di pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang, minyak goreng masih di harga Rp40 hingga Rp42.000 untuk kemasan 2 liter. Menurut pedagang, semenjak kenaikan harga sebelum tahun baru hingga saat ini harga minyak goreng masih tinggi. Bahkan salah satu pedagang mengaku selain mahal, kini pasokan minyak goreng juga berkurang. Dirinya sempat tidak berjualan minyak goreng karena tidak adanya kiriman dari distributor. Untuk menyiasati hal tersebut, Yanti harus mencari sendiri minyak goreng ke beberapa agen di Kota Malang. Eceran yang per 2 liternya sekitar 40 sampai 42. Itu yang kemasan ya? Kemasan 2 literan. Jenis minyak sawit. Kayak distributor-distributor itu yang biasanya rutin satu kali kunjungan, satu minggu satu kunjungan itu enggak ada kiriman, Mas. Jadi order-order itu selalu kosong. Selain minyak goreng yang masih tinggi, di awal tahun 2022 harga beras dan gula pasir juga mengalami kenaikan. Beras naik Rp300 per kilogram, sedangkan gula pasir naik menjadi Rp12 hingga Rp13.000 per kilogram. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.